Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan Sumatera Utara bersiap melakukan penangkapan pengedar narkoba. Baik rekan-rekan, selamat sore. Hari ini kita mendapatkan informasi yang A1 bahwasanya akan ada transaksi narkotika di Jalan Amalia. Untuk menghindari kesalahan saat penangkapan, tim pun menyusun strategi. Informasi ini kita sudah dapatkan 2 minggu yang lalu. Kita coba untuk mendalami sehingga nanti risiko kegagalan bisa kita minimalisir. Ya, Nick. Ya. Oke, sudah dibuntuti ya. Jadi saat ini kita sudah memasuki lokasi. Anggota sudah standby di titik masing-masing untuk melakukan penangkapan. Sudah, anggota sudah. Ayo cepat Pak, cepat. Petugas geledah seluruh barang yang dibawa pelaku untuk mencari barang bukti yang lainnya. Jadi hari ini kita berhasil menangkap seorang yang melakukan operasi narkotika atas nama inisial A. Walaupun tadi sempat ada ketegangan, namun anggota kita dengan sigap bisa melumpuhkan dan kita berhasil menemukan 1 kg sabu. Kalau ini jelas dia mengedarkan, ya. Ini kalau 1 kg bukan lagi pengecer, karena memang barang buktinya sudah cukup banyak. Dibawa kemana sih? Siap. Cukup berapa buktinya? Mobilnya? Kau kenapa kau tadi lari kau? Hah? Ngapain kau mesti lari kau? Barangnya kau ambil dari mana? Dari Gria, Pak. Dari Gria? Udah berapa kali kau ambil? Hah? Jalan. Yang nyuruh siapa? Siapa yang nyuruh? Hah? Kau jumpa enggak sama yang nyuruh? Yang nyuruh di mana sekarang? Hah? Diantar kemana katanya? Ke Ismailia. Kemananya? Di Ismailianya di mana? Hmm? Di kos-kosan. Siapa namanya di sana? Yang terima? Nomor teleponnya ada sama kau? Hah? Udah berapa kali kau bawa itu? Hah? Udah berapa kali? Hah? Upahmu sekali ngantar berapa? Hah? Berapa? 5 juta Pak. 5 juta ya? Sekali bawa? Kemana aja kau belikan apanya? Hah? Tidak tahu juga. Rumah tangga. Rumah tangga apa itu? Sekolah anak Pak. Hah? Kebutuhan sehari-hari? Habis kebuat itu? Atau nyabu kau? Kau nyabu ya? Hah? Ya muka kau aja kelihatan muka nyabu kau ini. Hah? Kau yang benar kau. Hah? Nanti akan kita kembangkan dari mana barang ini. Kalau kita asumsikan 1 kg itu kan
itu sudah 1000 gram. Kalaulah 1 gram bisa merusak 3 orang, 1000 gram berarti kan sudah bisa merusak 3000 orang. Kita sudah bisa menyelamatkan 3000 orang untuk tidak menggunakan narkotika. Tertangkap membawa narkoba berjenis sabu sebanyak 1 kg, pelaku dapat diancam pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Iya, salaman Pak, biar nggak salah paham. Udah. Kami di sini juga mengerjakan tugas, Pak. Dari tadi ya, saya ngerti mengerjakan tugas.